Yeah, this is collaboration with Jonio. What? Widih, asik banget nih beat ini. Semangat nih, Jon. Kayaknya wah, temanya semangat ya. Wah, coba liriknya, mana liriknya? Ini dia nih. Kok tentang pocah labil sih? Ini kan tentang aku. Gua kan udah tua. Lu kan tua di kandungan, setan. Semprul, udah dengerin gua ngerap nih. Langsung ah. Apa yang kau pikirkan tentang bocah labil? So pasti tingkah lakunya itu gak pernah stabil. Masih suka ikut-ikutan gak tentu arah. Prinsip hidupnya gampang banget berubah-ubah. Rambut model ngepang, nama Udin jadi Ipang. Bocah kayak gini emang paling demen nampang. Ikut-ikut orang gede biar dibilang keren. Gayanya selangit padahal bocah baru kemarin. Sosokan ngerokok dipotok terus taruh Facebook. Buset aja, lu ngerokok juga masih batu. Gaya ngomongnya udah kayak orang gede. Bikin geregetan pengen nipu pakai biji mede. Cu, pulang ke rumah sono, malu nyari nono. What's up, man? Hari ini masih sore. Aduh nih bocah, kalau udah gede mau jadi apa? Percuma di sekolahin sama mama papa. Labil memang wajar untuk anak seumur kamu, tapi hancur minah kalau melompat terlalu jauh. Adik-adikku sayang, kok sekarang kayak jalang. Ikut-ikutan, gak pedulikan masa depan. Kasian emak bapakmu yang udah botak banting. Anaknya sekarang malah jadi siti. Buset itu dada baru segede mangkok Cina. Pakai fashion ala Madonna itu kemana-mana. Belaga so seksi, ingin ku mencicipi. Itu rasa susu coklat atau strawberry. Memang harus dieksekusi. Bocah model begini gak pantas dibiarin hidup di negeri ini. Aja gile giaman sudah semakin dekat. Bocah kecil zaman sekarang kebanyakan yang nekat. Keruci dan ortumu mikirin kamu. Anak semata wayang bikin ulah melulu. Umur bau kencur masih perlu digendong. Tapi sama orang tua kamu berani nodong. Apa kamu gak tahu? Nyari duit setengah mati, nyekolahin kamu biar jadi pegawai negeri. Sekarang mending kamu pulang tanya sama mama. Mama dulu ngidam apa kok gini jadinya. Adik-adikku sayang, kok sekarang kaya jalang. Ikut-ikutan, gak pedulikan masa depan. Kasian emak bapakmu yang udah botak banting. Anaknya sekarang malah jadi siti. Adik-adikku sayang, kok sekarang kaya jalang. Ikut-ikutan, gak pedulikan masa depan. Kasian emak bapakmu yang udah botak banting. Anaknya sekarang malah jadi siti. Jadi sini. Kenapa? Bikin suara gitu jangan ada. Gak kuat aku kayak nelan kulit jengkol. Apa kaya ini? Especially buat mobil. Bocah labil sangat. Kalau enggak lu balik lagi ke perut malu sana. Kalau bisa mah.